Gak usah full beat, nanti nangis. Goyang dangdut, goyang dangdut, dadadada dangdut, 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 dadadada dangdut, goyang dangdut, dadadada dangdut, dangdut, goyang, goyang dangdut, goyang dangdut. Okay, assalamualaikum, what's up, and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Setel Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elikmozen. Yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elikmozen-nya. Kemudian tap icon plus lalu pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian. Di sini saya menggunakan yang 4:5, resolusinya 720p, frame rate-nya 30fps, dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Kemudian buat proyek. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan audionya terlebih dahulu. Silahkan tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, langsung saja di sini kita cari letak beatnya. Seperti biasa, tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini sambil diputar. Atau langsung saja kalian tandai di detik-detik berikut ini. Oke, jika sudah kalian tandai, di sini kita masukkan video yang sudah saya sediakan di kolom komentar yang paling atas. Silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video. Lalu masukkan videonya. Kemudian geser ke tanda yang pertama. Di sini paskan ke tandanya dan kalian tap icon panah yang ke kanan lalu pilih icon yang ini agar videonya menggeser ke tandanya. Oke, kemudian kita masukkan fotonya ya guys ya. Tap icon plus pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Silahkan foto yang pertama di sini paskan ke detik 12:08. Kemudian kita buat overlaynya. Silahkan fotonya di sini gandakan dengan cara tap icon tumpuk 2 lalu pilih gandakan satu layer. Dan kalian klik foto yang di atasnya, kemudian paskan ke tanda berikutnya, lalu pangkas ke kiri. Kemudian fotonya perkecil, pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kecilkan sedikit saja seperti ini. Oke, dan kalian tinggal gandakan lagi ya guys ya. Kemudian foto yang di atasnya kita buat menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Silahkan fotonya gandakan, dan foto yang di atasnya kecilkan lagi seperti tadi. Di sini kita buat menjadi 15 lapisan dulu ya guys ya. Oke, jika sudah seperti ini kalian tinggal pangkas fotonya ke kiri sesuai dengan tandanya. Silahkan tap icon panah yang ke kanan dan kalian klik foto yang nomor 3 dari bawah, lalu pangkas ke kiri. Dan kalian tap lagi icon panah yang ke kanan, lalu foto yang di atasnya pangkas ke kiri. Oke, jika sudah silahkan foto yang paling atas gandakan lagi. Dan kalian klik foto yang di atasnya, lalu pangkas ke kiri di tanda berikutnya. Oke, silahkan fotonya besarkan lagi, pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini ubah menjadi 320px ya. Dan kalian tap icon yang pertama, kemudian atur posisinya ke pojok kiri atas. Di sini gandakan lagi. Dan foto yang di atasnya buat menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Silahkan foto yang di pojok kiri atas buat menjadi 7 lapisan. Jika sudah kalian tinggal pangkas ke kiri sesuai dengan tandanya. Oke, di bagian foto yang terakhir kita bisa gandakan lagi.
dan foto yang di atasnya pangkas ke kiri di tanda berikutnya. Kemudian fotonya besarkan lagi menjadi 320px. Lalu kalian atur posisinya ke sebelah kanan. Oke, silakan di sini gandakan seperti foto yang di sebelah kiri. Di sini kita buat lagi menjadi 7 lapisan. Kemudian pangkas ke kiri sesuai tandanya. Di bagian lapisan yang terakhir gandakan lagi. Dan foto yang di atasnya pangkas di tanda berikutnya. Kemudian besarkan lagi seperti ini. Lalu kalian atur posisinya ke pojok kiri bawah. Oke, untuk foto yang di pojok kiri bawah di sini kita buat menjadi 6 lapisan ya. Lalu kalian pangkas fotonya ke kiri seperti tadi. Di bagian lapisan yang terakhir gandakan lagi. Foto yang di atasnya pangkas ke kiri. Silakan besarkan lagi menjadi 320px. Kemudian atur posisinya ke sebelah kanan. Di sini kalian tinggal samakan dengan yang di sebelah kiri ya guys ya. Buat fotonya menjadi 6 lapisan. Untuk overlay yang pertama sudah selesai dan di detik 12:08 ini kita bisa masukkan foto yang kedua. Silahkan tap icon plus pilih gambar dan video lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang kedua di sini paskan ke detik 15:20. Kemudian kita buat lagi overlaynya, silahkan fotonya gandakan. Dan kalian klik foto yang di atasnya lalu pangkas ke kiri di tanda berikutnya. Kemudian fotonya perkecil, pilih di bagian move and transform lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini kita ubah menjadi 620px ya. Oke, dan kalian atur rotasinya, tap icon yang nomor 2, di sini turunkan menjadi negatif 30. Lalu tambahkan 3 kunci ya guys ya, di awal, di tengah dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah ke 0. Lalu di bagian kunci yang di tengah naikkan lagi menjadi 30. Kembali. Silahkan fotonya gandakan. Dan foto yang di atasnya kecilkan menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Oke, dan kalian gandakan lagi. Di sini kita buat menjadi 8 lapisan. Jika sudah kalian tinggal geser fotonya paskan ke tanda berikutnya. Silahkan foto yang nomor 3 dari bawah kalian tekan, lalu share ke tanda berikutnya. Dan foto yang di atasnya lakukan hal yang sama, fotonya tekan lalu share ke tanda berikutnya ya. Oke, jika sudah kalian langsung geser ke bagian akhirnya atau ke detik 15:20. Lalu fotonya pangkas ke kanan samakan dengan foto yang di bawahnya. Oke, jika sudah kita geser lagi ke detik 13:05. Di sini masukkan foto yang sama. Lalu panjangin durasinya paskan ke detik 15:20. Silahkan fotonya di sini perkecil menjadi 260px. Kemudian tap icon yang pertama, di sini kita atur posisinya seperti gambar di samping ini ya guys ya. Dan di foto yang berbentuk Z ini kurang lebih ada sekitar 26 foto.
Jadi kalian tinggal gandakan 25 lagi. Kemudian atur posisinya seperti ini. Oke, jika sudah seperti biasa, di sini kita pangkas fotonya ke kiri sesuai dengan tandanya. Lalu di bagian lapisan yang terakhir, gandakan lagi. Kemudian pangkas di tanda berikutnya. Silakan fotonya besarkan menjadi 300px. Kemudian atur posisinya seperti ini ya. Dan foto yang di tengah besarkan lagi menjadi 430px. Lalu gandakan 3 kali, buat fotonya menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Oke, silakan fotonya pangkas ke kiri sesuai tandanya. Dan lapisan yang terakhir kita geser ke pojok kiri atas. Di sini gandakan 3 kali dan kalian atur posisinya ke setiap pojok ya guys ya. Oke, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Silakan di detik 15 banding 20, masukkan foto yang ketiga. Kemudian, panjangin durasinya, paskan ke detik 18 banding 05. Dan kalian pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Di sini tambahkan 3 keyframe, di awal, di tengah, dan di akhir. Dan kalian geser ke bagian kunci yang di tengah. Lalu besarkan fotonya terserah kalian mau berapa. Kemudian tap icon yang nomor 2. Tambahkan 3 kunci yang sama, di awal, di tengah, dan di akhir. Lalu kalian geser ke bagian kunci yang di tengah. Di sini turunkan menjadi negatif 30. Kemudian tap icon yang pertama. Tambahkan 3 kunci. Lalu di bagian kunci yang di tengah, atur posisinya seperti ini. Jika sudah kembali, silakan fotonya pangkas sesuai dengan tandanya ya. Kemudian di detik 18 banding 05, kita masukkan foto yang terakhir. Lalu panjangin durasinya hingga akhir video. Oke, silahkan di foto yang terakhir kita lakukan hal yang sama seperti foto yang nomor 3. Pilih Move and Transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 3 kunci. Di bagian kunci yang di tengah, besarkan saja fotonya terserah kalian mau berapa. Kemudian tap icon yang nomor 2, tambahkan 3 kunci. Di bagian kunci yang di tengah yang tadi turunkan, sekarang naikkan menjadi 30 ya. Kemudian tap icon yang pertama, tambahkan 3 kunci. Lalu di bagian kunci yang di tengah kalian atur posisinya seperti ini. Kembali. Kemudian fotonya pangkas sesuai dengan tandanya.
Jika sudah kalian pangkas, langsung saja kita pergi ke foto yang pertama. Di sini tambahkan efeknya, silakan klik lapisan yang pertama. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian morph atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah ke 0, frekuensinya biarkan 2,0, lalu di bagian magnitude tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah ya. Oke, dan untuk kunci yang di tengah ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian kunci yang awal ubah menjadi 279. Kemudian geser ke bagian tengahnya. Silakan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal, di sini ubah menjadi 2,0. Kemudian geser ke bagian tengahnya, silakan buat kurvanya seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian edge. Kemudian pilih garis kontur. Oke, di bagian garis kontur, warnanya di sini pilih sesuai selera kalian ya guys ya. Di bagian offset ubah ke 0. Lalu di bagian lebar ubah menjadi 16,0. Kemudian fade-nya aktifkan. Kembali. Silakan efeknya di sini kalian salin dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek. Dan kalian klik foto yang di atasnya, pilih efek lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Oke, silakan tempelkan efeknya ke semua foto yang ada overlaynya ya guys ya. Dan untuk warnanya pilih sesuai selera kalian. Oke, di sini saya percepat saja ya. Jika sudah, langsung kita pergi ke foto yang pertama. Dan kalian klik foto yang paling bawah, kemudian tempelkan efeknya. Silakan efek garis konturnya kalian hapus. Lalu tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Silakan efek ubinnya di sini pindahkan ke atas. Di bagian ubin, kalian cukup aktifkan mirrornya saja ya. Kembali. Pilih efek dan kalian klik di bagian ombang-ambing. Kemudian pilih magnitude. Di bagian kunci yang awal di sini fullkan. Dan untuk kurvanya biarkan saja seperti ini. Kembali. Silakan efeknya di sini kalian salin. Lalu geser ke bagian foto yang ada overlaynya. Dan kalian klik foto yang paling bawah, kemudian tempelkan efeknya. Oke, silahkan geser ke bagian foto yang di zoom tadi. Di sini tempelkan efeknya. Dan kalian klik di bagian ombang-ambing, pilih magnitude. Silahkan kunci yang di tengah kalian tekan, lalu mentokkan ke kanan. Kembali. Kemudian efeknya salin dan kalian bisa tempelkan ke semua foto berikutnya. Oke, jika sudah kalian tempelkan efeknya, langsung saja kalian simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.